udah sana cari yang kaya. Aksi seorang balita perempuan yang mengamuk ke ayahnya menjadi viral. Sang bocah tampak marah karena ayahnya ini selalu tidak punya uang. Momen menyesakkan ini dibagikan oleh akun Instagram @video_medsos. Hingga berita ini dipublikasikan, video tersebut sedikitnya telah mendapatkan 3.000 tanda suka. Dalam video, terlihat sang ayah sedang bekerja di sebuah gudang. Ia sedang bekerja sambil menenangkan putri kecilnya yang terus rewel. Sang bocah tampak menangis histeris dan meneriaki ayahnya. Ia sedih ayahnya tidak kunjung kaya meski telah bekerja keras. Bocah ini kemudian mengatakan ingin mencari ayah yang kaya sambil menangis. Mendengar itu, sang ayah hanya tertawa sambil bekerja. Ia juga mempersilahkan putrinya mencari ayah lagi. Jawaban ayahnya rupanya membuat sang bocah semakin emosi. Sang bocah kemudian berteriak kencang memarahi ayahnya yang suka kasbon. Sang ayah kemudian menjelaskan dirinya sedang bekerja mencari uang. Menurutnya, uang hasilnya bekerja juga sering buat jajan sang anak. Tak disangka, bocah perempuan ini justru semakin menangis histeris. Ia menjerit frustasi dan memukuli tubuh ayahnya dengan kencang, sedangkan sang ayah hanya tersenyum melihat reaksi putrinya. Ia juga tetap menyambi pekerjaannya agar mendapatkan nafkah. Sontak, momen ini langsung ramai dikomentari warganet. Mereka ikut sedih melihat video ini sampai menyoroti dari mana sang bocah belajar kata kasbon. Demikian pemirsa, video viral yang kami hadirkan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video viral selanjutnya.